Sekarang jadi ngomentar-ngomentarin main bulu tangkis gitu, suatu kehormatan sih. Jadi dapat hal baru lagi, dapat ilmu lagi jadi komentator kayak gimana, seperti itu. Ini pengalaman pertama, sempat latihan atau gimana sih? Enggak sih, saya enggak latihan sih, saya latihan latihan renang. Sudah nyambut dong. Iya, karena enggak ada latihan sih, saya seperti itu. Terus saya juga itu sih sebelum jadi komentar saya belajar tuh. Karena saya nggak tahu ilmu badminton ya. Saya searching dulu tuh yang tentang badminton gitu, apa istilah-istilahnya kayak gitu. Kemudian ini makin naik daun lagi seperti apa? Ulet dong saya. Seperti apa mensyukuri kemarin juga Aji Anta sempat main ke rumah ya. Iya, terus seperti apa Kak Boyan? Alhamdulillah sih, maksudnya alhamdulillah tahun ini gitu berkah. Iya buat saya dan keluarga. Iya. Juga sih, kadang-kadang kalau kayak gitu malah saya beban kak. Kenapa? Takutnya terus saya kalau lucu lagi gitu, kan ya beban. Kayak bersyukur aja sih, saya ngalir aja sih. Kalau kayak masalah urusan karir, urusan itu udah ngalir aja gitu, jalanin. Ya apa adanya saya gitu. Gitu. Tapi kemarin sempat yang di review rumah sama Pak Gianto itu bener itu apa? Toilet apa sih? Pelapon, iya. Iya pernah gitu. Jadi kan namanya dulu kan pelapon kan gypsum ya. Jadi kalau kucing apa itu kebenaran musang. Dia berdiri di atas rontok tuh gura gitu. Tumpuk banget kan pelaponnya pernah bocor kan. Jadi pas bocor kucing aku di musang kayak gitu. Tapi sekarang udah dibenerin sih alhamdulillah. Tapi itu rumah impian juga gak sih Kak Boyan dengan segala fasilitas di dalamnya? Iya rumah impian sih, cuman ya fasilitasnya ya apa adanya saya aja. Rezeki saya segitu belinya segitu gitu, isinya kayak gitu. Gak yang kayak, ya gak tahu ya kita dikasih rezeki. Sebenarnya sih gak ada rencana kayak mau syuting di rumah gitu-gitu. Nah kebenaran rumah saya kan sebenarnya biasa aja, sederhana kan ada yang lebih bagus gitu rumahnya kan. Pas kebenaran Pak Andre di rumah terus syuting di rumah trending kan gitu. Ya ngalir aja sih, semuanya ngalir tuh nggak direncanain. Mungkin terkenal berapa lama mungkin kalau untuk mewujudkan rumah impian? Sebenarnya itu rumah lama sebenarnya, cuman dibenerin pelan-pelan gitu kan. Tadinya kan buk tuh dijebolin, dijadiin ruangnya dilegain kan, keluarga saya banyak kan. Biasanya kalau misalnya ada keluarga saya biasanya keluarga saya tidurnya macam sama motor ya kan, ruang tamunya bareng sama motor kan, akhirnya dijebolin gitu, dirapin aja sih. Belum apa kayak dibangun tingkat berapa, enggak, paling tingkat setengah doang. Kak Boyan,